Usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Berau di Lapangan Pemuda Tanjung Redeg, rombongan Bupati dan Forum Koordinasi Perangkat Daerah Berau lanjutkan pelaksanaan rapat paripurna ke-11 dalam rangka HUT Kabupaten Berau di ruang rapat Batiwaka, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berau Jalan Jenderal Gatot Subroto Tanjung Redeg, Sabtu 15 September 2018. Semua tamu undangan yang hadir pun menyaksikan jalannya rapat dengan hikmat dan tertib dengan balutan pakaian khas Berau perpaduan antara warna kuning dan hitam. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah mengatakan, jika rapat ini merupakan agenda rutin tahunan setiap hari jadi Berau, selain untuk mengenang tokoh terdahulu, juga untuk mendengarkan pencapaian yang telah diperoleh Kabupaten Berau dalam beberapa tahun ini. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya kami sampaikan bahwa momentum peringatan hari jadi ini hendaknya menjadi starting point tahunan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sehingga tidak hanya semarak dan event seremonial tetapi tercatat dalam rangkaian prestasi-prestasi yang monumental. Sementara Bupati Berau Muharram mengatakan banyak hal yang telah diraih oleh Kabupaten Berau. Tentu semuanya tak lepas dari kerjasama antar masyarakat dan pemerintah daerah demi mewujudkan bumi Batiwaka yang unggul dan berdaya saing. Muharram berharap ke depan pembangunan di Kabupaten Berau dapat lebih merata dan maksimal. Hingga saat ini telah banyak perubahan ke arah yang lebih baik yang telah kita lakukan. Segala kelebihan dan kekurangannya, keberhasilan pembangunan yang kita capai adalah kerja keras kita bersama yang harus dijaga dan dipelihara agar tetap lestari. Sambil kita berusaha untuk meningkatkan agar menjadi semakin lebih baik lagi masa depan. Usai rapat dilanjutkan dengan pemotongan puncak rasul dan persembahan beberapa penampilan pentas seni. Miko Gustinanda, Benis TV, melaporkan.